Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Saiful Arif SH, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, yang kami hormati Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersama jajarannya, yang kami hormati Kadis Kominfo, yang kami hormati dan Ramil dan Kapolsek Kecamatan Bonto Sikuyu, yang kami hormati Camat Bonto Sikuyu, yang kami hormati Dewan Pendidikan Kepulauan Selayar, yang kami hormati Kepala UPT SMP Negeri 3 Kepulauan Selayar bersama guru dan jajarannya, segenap para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara launching gerakan warga sekolah mengaji Rabu 16 Juni 2021 dimulai. Marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Qori Bapak Nurhardi SPDI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Zufan
Laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Andi Ukman SPD, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya, yang saya hormati Kominfo, yang saya hormati Kemenag atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Kecamatan Pontos Kuyu, yang saya hormati segenap undangan yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya juala, sehingga pada hari ini kita masih sehat-sehat walafiat dalam menjalankan tugas-tugas keseharian kita. Salawat juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan kita sampai sekarang ini. Bapak Wakil Bupati dan undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir pada kegiatan launching gerakan warga sekolah mengaji pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya sehingga acara ini berjalan dengan baik. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama MKKS hingga SMP, K3 SD, dan didukung oleh Kepala Dinas atau Dinas Pendidikan . Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala UPT SD, SMP dan TK. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yaitu Selayar Mengaji, sehingga dicetuslah kegiatan ini, gerakan warga sekolah mengaji. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini murni swadaya dari MKKS K3S SD. Sebagai penutup,
Kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya dalam kegiatan ini mulai dari kedatangan sampai dengan berakhirnya acara ini ada hal-hal yang berkenan, yang kurang berkenan. Kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, antaran kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Bapak Letrandus Mustaqim KR MPD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan, Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Yang saya hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para Kepala OPD yang kesempatan hadir, Kepala Dinas Kominfo bersama dengan segenap jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Lingkup Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Camat Buntes Kuyu bersama dengan Bapak Tripika Kecamatan Buntes Kuyu. Yang saya hormati Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan, para korwil, para pengawas, para kepala sekolah, serta segenap hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan kami cintai. Alhamdulillah, tentunya kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada hari ini kita berkumpul di Bumi Pariangan dalam rangka melonsing gerakan warga sekolah untuk mewujudkan gerakan warga sekolah mengaji guna mewujudkan pintar ngaji rajin salat. Salam dan taslim buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantarkan kita semua ini karena yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wakil, Bapak Kajari yang saya hormati, izinkanlah kami menyampaikan sekilas latar belakang dan proses launching gerakan warga sekolah mengaji, wujudkan pintar ngaji dan rajin salat. Yang pertama, dasar launching ini adalah mendasari pencanangan gerakan selayar mengaji pada peringatan Nuzulul Quran tahun 1442 Hijriah yang dicanangkan oleh Wakil Bupati pada waktu itu. Kemudian yang kedua, hasil rapat-rapat dinas dengan pengurus PGRI, pengurus MKKS, K3S, Dewan Pendidikan, Korga, Korwas, Himpaudi, IGTKI, dan IGABA Kabupaten Kepulauan Selayar yang menetapkan perlunya ada gerakan warga sekolah mengaji sebagai tindak lanjut dari selayar mengaji. Adapun nama gerakan ini adalah gerakan warga sekolah mengaji, wujudkan pintar ngaji rajin salat, yang kita singkat dengan Gergaji Tarjirasa. Gergaji ini kita ibaratkan nanti teman-teman guru dan warga sekolah ini seperti gergaji di dalam mengaji, tidak lancar di dalam mengaji, tidak lagi ada orang yang terbata-bata mengaji. Ini sampai disingkat Gergaji, gerakan warga sekolah mengaji. Maksud dan tujuan yaitu untuk mendorong peserta didik untuk belajar mengaji dan gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk membantu insan Qurani di setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, mewujudkan pintar ngaji
dan rajin salat bagi warga sekolah. Ada pun bentuk dan jenis gerakan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah mendorong guru pendidikan agama Islam dan guru BTK untuk lebih aktif mengajar peserta didik, membaca Al-Quran dan belajar melaksanakan salat. Perlu kami laporkan ke Pak Wakil bahwa rencana kami ini tindak lanjutnya yaitu mengumpul semua guru-guru agama dan BTK untuk masukkan di silabus pembelajarannya, yaitu tentang pentingnya membaca Al-Quran dan melaksanakan salat. Jadi ini akan masuk di silabus kohokil yang kita rencanakan seperti itu. Kemudian mengaji bersama setiap hari di kelas, yaitu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ini setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, kita gerakkan siswa dan guru-guru untuk mengaji 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, mengaji bersama semua warga sekolah setiap hari Jumat, termasuk di Dinas Pendidikan. Jadi serentak di hari Jumat mengaji. Kemudian menjadikan salah satu syarat untuk jabatan kepala sekolah dan diklat calon kepala sekolah yaitu harus lancar membaca Al-Quran. Jadi saat ini Pak Wakil kami laporkan bahwa sementara merekrut calon kepala sekolah untuk didiklat dan salah satu persyaratannya yaitu harus lancar membaca Al-Quran. Bagi teman-teman guru, PLT kepala sekolah yang tidak lancar mengaji atau membaca Al-Quran, maka mohon maaf, kelanjutan untuk proses diklatnya dibatalkan. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu setiap kegiatan rapat dinas MKKS, K3S, MGMP, KKG maupun kegiatan-kegiatan seremonial lainnya dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya setiap satuan pendidikan harus menganggarkan untuk pengadaan Al-Quran, tafsir dan buku-buku agama Islam. Kemudian dalam penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMP harus ada ijazah atau surat keterangan tahu membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam. Jadi di samping ijazah taman kanak-kanak juga dilengkapi dengan ijazah atau surat keterangan tahu membaca Al-Quran. Itu masuk juga persyaratan penerimaan peserta didik baru. Kemudian memasang himbauan-himbauan di sekolah dan di kelas tentang pentingnya mempelajari Al-Quran dan menunaikan salat. Kemudian gerakan selanjutnya, siswa yang terlambat datang diberikan sanksi membaca Al-Quran minimal satu juz. Jadi tidak dipukul. Jadi siswa tidak dipukul, tidak disuruh lari, tidak disuruh melompat, tapi diwajibkan membaca Al-Quran minimal satu juz baru diizinkan masuk belajar bersama dengan teman-temannya. Ini gerakan. Bahkan di dalam sibak silabus nantinya kami sudah laporkan ke Pak Wakil bahwa kami sudah tegaskan kepada semua tenaga pendidik terutama guru agama bahwa di dalam proses belajar mengajarnya lebih banyak praktiknya daripada teorinya, khususnya di dalam belajar mengaji dan belajar salat. Bahkan saya sudah sampaikan Pak Wakil bahwa tidak usah diajarkan dulu 7 pintu surga, cukup diajarkan dulu 1 pintu yang kita lewati sebelum masuk pintu surga, yaitu pintu masjid. Karena banyak yang hafal pintu-pintu surga, tapi nyatanya banyak siswa kita lupa pintu masjid. Dan yang lebih bahaya lagi kalau ada juga guru atau kepala sekolah yang tidak tahu pintu masjid. Oleh karenanya kita launching gerakan ini agar supaya menjadi motivasi mendorong untuk menciptakan insan-insan Quran. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kajari dan hadirin yang saya hormati, itu merupakan latar belakang sampai dan merupakan tujuan dilaksanakannya
gerakan atau launching gerakan warga sekolah mengaji. Dan sebelum kami mengakhiri laporan ini, saya menyampaikan sedikit pengalaman pada kesempatan ini, yaitu bahwa di tahun 80-an, waktu kami masih guru, Pak Wakil, pernah diadakan lomba guru teladan, termasuk di Selayar, diikuti. Sampai di tingkat provinsi, sisa dua orang yang bersaing, dan dua-duanya hebat. Waktu itu yang namanya master masih langka, dua-duanya master. Nah, kemudian tim penguji ini harus menentukan siapa yang juara satu. Ditanya semua, pembelajaran umum semua tahu, bahkan nilainya selalu seimbang. Ditanya yang khusus, seimbang juga nilainya. Akhirnya tim penguji bingung, yang mana ini akan juara satu. Akhirnya berbisiklah salah satu penguji, dia mengatakan, cobalah kita tanya siapa nama imam masjidnya. Karena semua pembelajaran umum, presiden, dihafal semua. Setelah ditanya, ternyata ada satu orang yang dia tidak tahu siapa nama imam masjidnya. Ini pertanda bahwa orang tersebut tidak pernah ke masjid. Nah, dan salah satu syarat juga dalam wawancara diklat calon kepala sekolah, yaitu ditanya siapa nama imamnya dan imam masjidnya. Kalau ada yang tidak tahu berarti gugur, karena itu pertanda dia tidak pernah ke masjid. Bocor. Ini hanya laporan ke Pak Wakil. Ini semua adalah motivasi untuk mendorong guru-guru dan warga sekolah untuk bagaimana mengkaji pembelajaran agama melalui mengaji Al-Quran, dan meningkatkan dan memotivasi warga belajar untuk bisa rajin salat atau melaksanakan ibadah. Saya kira demikian yang merupakan laporan dari Dinas Pendidikan atas terselenggaranya kegiatan ini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini, dan mohon perkenan Bapak Wakil Bupati untuk dapat memberikan sambutan sekaligus melonsing gerakan warga sekolah mengaji wujudkan pintar ngaji rajin salat secara resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar sekaligus melonceng gerakan warga sekolah mengaji, kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina, mayyahdillahu falamudillala wa mayyudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, terima kasih tak terhingga memberikan apresiasi atas acara yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kecamatan Bontos Kuyu ini. Yang kami hormati Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bersama segenap jajarannya, Bapak-bapak unsur pimpinan di Kecamatan Bontos Kuyu ini, apakah Tripika atau Forkopimda, Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek, segenap undangan yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah. Kalau kita tambah wacananya tadi, maka akan lebih panjang. Bukan hanya siapa imam masjidnya, termasuk imam yang menikahkan dia dulu,
Jangan sampai sudah bercucu dia tidak tahu siapa yang menikahkan. Dan kalau wacana ini teruskan, suatu ketika Pak Kajari akan menjadi kebijakan. Tadi yang disinggung-singgung karena memang kekuasaannya di kepala sekolah. Tapi kalau ini menjadi kebijakan, maka semua kadis juga akan ditanya bisa ngaji atau tidak. Biar pangkat dasarnya sudah cukup, golongannya sudah lebih, tapi gak bisa ngaji, mohon maaf, tunda dulu pelantikannya. Lari aja Pak Rambuna. Betul-betul kalau mau serius, bukan hanya kadisnya, biar kadisnya sudah bisa dilantik karena pangkat dasar golongan sudah cukup, ngaji bisa, tapi istrinya gak bisa. Lohi betul beser ini. Gara-gara kamu nyonya tidak bisa ngaji, saya tertunda dilantik. Siap? Ganti simak. Betul, kalau mau tiga serius, gerakan selain rumah ngaji harus begitu. Tadi betul, karena lingkup pendidikan pemuda olahraga yang disinggung-singgung, yang disindir-sindir. Tapi kalau saya mendapat amanah dari Pak Bupati, mewakili beliau, ya harus lebih luas. Seperti itu. Di lingkup pendidikan, di SD manapun, di Selayar ini, pada saatnya kalau jadi kebijakan, tidak bisa diterima di SMP manapun kalau tidak bisa ngaji. Tamatan SMP mau lanjut di SMA di Selayar, tidak bisa ngaji, paling tidak disuruh bikin pernyataan. Tanda tangan kepala sekolahnya, tanda tangan guru agamanya, tanda tangan orang tuanya, tanda tangan calon siswanya. Kau diterima tapi dengan syarat, 3 bulan ke depan kau harus bisa ngaji. Kita berharap suatu ketika Selayar ini bergetar dengan bacaan-bacaan Al-Quran, firman Allah yang mulia itu. Bapak, Ibu dan Saudara, gerakan Selayar mengaji dicanangkan oleh Pak Bupati sebenarnya. Tapi saya turut mewarnai naskah sambutan itu yang dikonsep oleh Kabak Kisra. Tapi tiba-tiba Pak Bupati harus berangkat ke Jakarta menindaklanjuti usulan DAK kita di bidang kesehatan. Ceritanya Prof. Kadir Putra Selayar asli, sekarang salah satu dirjen di Kementerian Kesehatan, mantan direktur di Rumah Sakit Regional Wahidin Makassar. Satu ketika sesudah makan sahur menjelang subuh, kami komunikasi. Langsung dia minta segera bikin usulan dana alokasi khusus bidang kesehatan pada saat aplikasinya terbuka. Besoknya saya kontak Pak Kadis, besoknya saya kontak Pak Direktur, segera bikin proposal, dan setelah proposal itu jadi, Pak Bupati yang bawa ke Selayar menjelang peringatan Nuzulul Quran di Masjid Agung Al-Umarain itu. Begitu ceritanya, dan di penghujung sambutan itulah dicanangkan gerakan Selayar mengaji yang kemudian ditindaklanjuti di Kecamatan Kepulauan, karena 2 hari berikutnya saya melakukan safari Nuzulul Quran di Kecamatan Kepulauan yang 5 itu. Itu yang kemudian bergetar sampai kemudian gerakan kecamatan mengaji, gerakan desa mengaji, gerakan kelurahan mengaji, gerakan kantor mengaji, gerakan puskesmas mengaji. Di Pora malah sudah turun sampai ke gerakan sekolah mengaji. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, terima kasih tak terhingga. Karena kalau kita bicara dasar hukum sangat kuat. Gerakan Selayar mengaji ini dasar hukumnya, kalau kita lihat dalil naklinya hadis. Hayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu wahai umatku adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu dalil naklinya hadis.
Dalil naklinya Quran, Iqra. Muhammad dilantik menjadi rasul, naskah pelantikannya itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana dilantik? Di Gua Hira. Kapan dilantik? 17 Ramadan. Siapa yang melantik? Pasti bukan Pak Kajari. Bukan Pak Sekda. Malaikat Jibril atas perintah Allah. Naskah pelantikannya itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi kitab suci ini memang perintah pertamanya dibaca. Dan terima kasih tak terhingga, syukur kalau sudah ada program gerakan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Bahkan sanksinya, tapi wajib atau lancar aja mengaji Pak Kadis. Kalau sanksinya satu juz, saya khawatirnya sulit kare-kare datanya gede pipung pusuk. Belum selesai satu juz. Kalau lancar iya mungkin seperempat jam 20 menit selesai ini. Tapi yang putus tuan papa sambung, yang panjang lanya tapi dipindah ke mah. Karena pernah ada pengalaman Pak Kajari, pembelajaran baru belarnya menyambung. Jadi yang tertulis di situ bukan semuanya kalimat Al-Quran, tapi kalimat bahasa Arab sudah pasti. Tertulis di situ naskahnya la yang ber yang panjang nulis penjolanya la mana. Tapi karena baru belajar mengaji, dia pindah yang panjang ke ma lama lama. Pak Kajari mohon maaf, ini lamana bahasa asli selayar lamana itu orang yang minta izin atau saya kasih informasi mau melahirkan. Tiga kali dia ulang lamana alamana, tiga kali diulang oleh gurunya lamana alamana. Api halim halian adalah kota Rai. Jadi bagus supaya menjadi perhatian Pak Kadis. Kalau dendanya hukumannya satu juz, tapi perlu dipertimbangkan apakah juznya yang kita jadikan pertimbangan atau waktunya. Kau ngaji, kau mau dapat dua juz, tapi waktunya misalnya setengah jam. Kau dapat setengah juz, tapi waktunya setengah jam atau gimana dipertimbangkan itu. Bapak ibu dan saudara, lalu apa dasar hukum positifnya? Dasar hukum positif yang kami pelajari sama Pak Kajari di bangku perguruan tinggi, hukum positif itu adalah hukum yang dinyatakan berlaku kini dan di sini. Ya, tergantung levelnya. Kalau hukum positif level nasional ya undang-undang. Hukum positif level regional ya perda provinsi. Hukum positif level lokal ya perda kabupaten. Nah, perda kabupaten menjelaskan di pasal 3, perda nomor 3 juga di tahun 1996 kalau nggak salah, beberapa tahun ketika Pak Akil sebagai bupati dilantik periode pertama, di situ tercantum di perda itu ada motto pembangunan, ada langgam tanah doang, ada organisasi warga selayar di luar daerah, dan juga yayasan. Jadi yayasan keluarga besar selayar YKBS itu ada di perda. Langgam tanah doang itu juga ada di perda. Motto pembangunan itu ada di perda. Perkumpulan warga selayar di luar daerah itu di perda. Permas, Persatuan Masyarakat Selayar, berpusat di Makassar. Kalau YKBS berpusat di Jakarta. Motto pembangunan itulah yang relevan dengan gerakan selayar mengaji ini. Karena motto pembangunan selayar adalah mapan mandiri sebagai akronim atau singkatan dari menata arah masa depan masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi. Ini payung hukumnya. Jadi cukup kuat dasar hukum kita melahirkan gerakan ini, dan langkah-langkah strategisnya sudah cukup memadai dengan adanya guru BTQ
ini Pak Kadis satu ketika perlu kita evaluasi. Lalu kita tentukan dulu indikator evaluasinya apa. Ya, indikator evaluasinya apa? Tapi saya bersyukur kalau Pak Kadis sudah masukkan di pembelajaran, karena yang menjadi persoalan selama ini waktu untuk guru BTQ ini menjadi dilema. Mau dimasukkan jangan sampai mengurangi jam belajarnya, yang lain tidak dimasukkan kalau misalnya sore baru datang ke sekolah, bagaimana dia luar kecamatan tinggalnya. Itu bisa kita evaluasi pada waktu yang tertentu dengan melibatkan dinas, kemudian Kemenak, kemudian Kesra, dan mungkin juga Porsam, untuk melahirkan indikator-indikator evaluasinya, lalu kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati, ada satu kearifan lokal di Selayar ini yang perlu kita hidupkan kembali karena tergerus. Pak Kajari, kalau dulu ada rombongan atau keluarga pihak laki-laki berbisik melamar seorang gadis, satu pertanyaan dari orang tua gadis atau keluarga besar gadis, bisa ngaji gak itu? Sekarang hampir tidak pernah itu ditanya. Yang ditanya, ada minipnya? Jangan-jangan masih tenaga kontrak non gaji lagi. Ini kearifan lokal yang sudah lama harus kita bangkitkan, hidupkan kembali dengan gerakan itu tadi. Lingkup nggak apa-apa, lingkup dinas pendidikan saja dulu silahkan. Tapi seterusnya terus kita kembangkan. Ya. Banyak kearifan lokal Selayar ini yang perlu kita hidupkan kembali. One day one juice ini. One day one juice yang sangat relevan dengan gerakan ini, satu hari satu juice. Saya mohon maaf, mudah-mudahan tidak dianggap riak, kepuji-pujian dan lain-lain. Saya sudah pikir dalam hati saya, tidak boleh jabatan wakil bupati mengganggu program One Day One Juice. Saya punya grup Pak Kajari, saya alumni MAN, Madrasah Aliyah Negeri, Yogyakarta. Selesai tahun 1982 waktu itu. Dan ternyata ikatan alumni itu bertahan sampai sekarang, sekalipun pekerjaannya bervariasi. Ada yang hakim tinggi, ada yang hakim tinggi agama, hakim tinggi negeri, ada yang juga dosen, ada yang juga di bank, ada yang juga penjual kelapa muda. Tapi kami sekompak dalam ikatan alumni itu satu hari satu jus. Jadi saya ngaji di pesawat, ngaji di mobil, ngaji di ferry. Setiap mau berangkat saya tanya ajudan atau staf berapa hari perjalanan saya. Bukan uang sakunya, bukan hanya itu penting, tapi berapa jus yang harus saya bawa. Ada oleh-oleh terindah saya waktu ke Tanah Suci, Quran 30 jus, yang satu jus satu buku itu. Jadi kalau 4 hari perjalanan saya bawa 4 jus. Saya berharap ini ditularkan sebagai virus positif di kalangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. One day one juice. Adakah kearifan lokal lain di persoalan lingkungan Pak Kajari di sini? Saya pernah menjadi ketua MCS, Monitoring, Controlling, Surveillance, di sebuah organisasi pengawasan lingkungan yang kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan ketentaraan, kerjasama dengan Balai Taman Nasional, kerjasama dengan Pol PP, kerjasama dengan wartawan ketika itu. Patroli. Di pulau lah kami dapatkan Pak Kajari satu kearifan lokal, one day no visi. Jadi kalau di Quran one day one juice, kalau di pulau, di sebuah pulau itu ada kearifan lokal one day no fishing. Satu hari dalam sepekan mereka tidak sepakat tidak menangkap ikan. Kenapa? Karena menjaga waktu Jumatnya. Itu aspek agamanya. Kenapa? Karena membiarkan ikan menetaskan telurnya ke alam, memijah telurnya sampai kemudian berkembang. Nanti besar baru ditangkap lagi. Dan sanksinya sanksi sosial, bukan sanksi hukum positif, sanksi sosial. Kalau dia melanggar hari Jumat, dia menangkap, kemudian dia buat dapat banyak ikan, jangankan dibeli, dikasih gratis pun tidak diterima. Itu kearifan lokal di Selayar yang ada di beberapa pulau. One day, no fishing.
Lalu ada juga wacana yang kami kembangkan di aspek lingkungan Pak Gajari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijakan pada saatnya waktu hari lingkungan hidup tanggal 5 bulan 6 yang lalu. One day, hanya saya tidak tahu apa bahasa Inggrisnya asap. One day no smoke. Jadi misalnya Pak Gajari dalam satu hari, dalam satu pekan di kota itu, one day, satu hari tanpa asap. Ya, asal jangan bukan asap dapur, Ibu. Tanpa asap kendaraan. Ini akan melahirkan ekonomi kerakyatan. Karena misalnya, hari Jumat kita sepakati atau hari Ahad, maka di kota Benteng, mulai dari Pak Batu sampai ke Parapat, tidak boleh ada asap kendaraan. Jadi kalau ada orang masuk harus disimpan kendaraannya, apakah motor atau mobil dari selatan, simpan di Parapat. Bagaimana masuknya ya? Berdayakan becak, berdayakan sepeda ontel misalnya kalau harus sewa. Ini wacana, sehingga di satu pekan dalam saat es, di satu hari dalam satu pekan itu memang asap kota Benteng itu bebas. Ini polusi pertimbangan lingkungan. Yang lain dari aspek kesehatan, ada juga wacana dan sudah dikembangkan di satu kabupaten, one day no rice. Satu hari dalam satu pekan makan tanpa beras atau terigu. Karena itu yang berpotensi gula. Ya, ini one day ini barangkali bisa kita masyarakatkan juga, one day one juice. One day no smoking, one day no fishing, dan one day no rice. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih tak terhingga sekali lagi kepada Pak Gajari dan para kadis yang sempat hadir menyemarakkan acara ini. Mudah-mudahan gerakan ini bergetar sampai ke rumah tangga, sehingga kearifan lokal di Selayar ketika dulu sangat semarak. Sebelum ada tantangan HP dan lain-lain, jarak antara Maghrib dan Isya tidak ada siaran televisi, tidak ada WA-WA-an, semuanya rumah tangga itu bergetar dengan bacaan Al-Quran. Dengan satu prinsip, jangan mengaji ketika sempat, tapi sempatkanlah mengaji. Karena Al-Quran adalah firman Allah, yang membacanya adalah ibadah. Tahu atau tidak tahu artinya, membacanya adalah ibadah. Hurufnya dapat pahala, barisnya dapat pahala, titiknya dapat pahala. Apalagi dibaca saat kita dalam keadaan selesai berwudu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, inilah yang dapat kami sampaikan. Salam hormat, salam hangat dari Pak Bupati. Boleh tidak sempat hadir, kami berbagi tugas. Padat sekali kegiatan, mulai dari tamu kita dari BI. Saya ini pakaian begini Pak Gajari karena nggak tahu, gara-gara maya ini, tatap maya. Ada istilah baru Pak Gajari ini, pembekalan tatap maya baru tatap muka. Program saya dari pagi sampai siang, setiap hari dari tanggal 14 sampai tanggal 18 tatap maya. Seluruh bupati, wakil bupati se-Indonesia yang terpilih pada pilkada 2020, ada program pembekalan dari Kementerian Dalam Negeri, 5 hari tatap mayanya, 3 hari tatap mukanya. Pak Bupati sudah selesai, giliran saya baru mulai hari Senin dan akan berakhir hari Jumat yang akan datang. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan kebetulan Pak Kadis, rencananya Pak Kajari ini dicanangkan di launching pada hari Senin. Tapi karena program itu, saya sampaikan Pak Bupati, saya akan atur teknisnya dengan Pak Kadis dan disepakati tanggal ini. Tanggal ini tanggal 6 bulan 11 tahun 1442. Tanggal 6 Zulkaidah. Jamnya jam 16 kita mulai. Saya lihat tadi, saya lirik jam waktu kita mulai. Tanggalnya juga tanggal 16. Bulannya bulan 6. Jadi ini rukun iman Pak Gadis. Nomor cantik, mudah-mudahan bisa menjadi ingatan kita bahwa peristiwa ini peristiwa yang sangat bersejarah dan gampang diingat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua.
Sekali lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah, pada hari ini hari Rabu tanggal 6 bulan 11 tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 bulan 6 tahun 2021, saya canangkan atau saya launching gerakan warga sekolah mengaji, wujudkan pintar mengaji dan rajin salat. Sekian dan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Wakil Bupati Kepulauan Selayar kiranya tetap mengambil tempat di depan, karena acara akan dilanjutkan dengan acara pemukulan gong. Mohon kesediaan kepada Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang akan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan hormat disilakan. Kepada Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala Kejaksaan Negeri Selayar dipersilakan kembali ke tempat. Takabbal Allahu minkum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ftah alayya hikmataka wa ansur alayya rahmataka wa jakkir anni ma nasitu ya jal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan asmamu yang maha rahman dan maha rahim, pada hari ini Rabu 16 Juni 2021 hadir di sisimu, menundukkan kepala dan memohon rahmat dan petunjukmu atas pelaksanaan kegiatan lonceng sekolah mengaji. Semoga acara ini engkau ridai ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, karniakanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai pemimpin cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran,
ajarkanlah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran, dan anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikan Al-Quran sebagai hujah bagi kami, yang dapat menyelamatkan bagi kami, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, benahilah pengetahuan dan pengamalan agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Benahilah kehidupan dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Benahilah kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebajikan, dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pastikanlah kami memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa surga, dan terlepas dari siksa neraka. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, baguskanlah hari semua amal kami, serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan siksa akhir. Rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal hisab. Ya Allah ya Tuhan, aku memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah ilmu, keberkahan di dalam rezeki, bertobat sebelum mati, rahmat ketika mati, ampunan setelah mati, dan mudahkanlah kami di sakaratul maut, lepaskanlah kami dari api neraka dan mendapatkan kemaafan ketika dihisab. Ya Allah, janganlah Engkau menggencangkan, bimbingkan hati kami setelah Engkau mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisi Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ya Allah ya Tuhan, yang berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di hari akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penutup dan istirahat menandai berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Penampilan kasidah modern dari SMP 3 Kepulauan Selayar dipersiapkan setelah menutup acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.